Baik, kita boleh mulakan surah Sad nama dia. Ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakharna, maka telah kami tundukkan. Maka telah kami tundukkan lahu baginya Aryah akan angin Tajri, ia bertiup Biamrihi, dengan perintahnya Ruho'an, dengan mudah. Haisu, di mana-mana. Asoba, telah ia kendaki. Telah ia kendaki. Wasyayatin, dan syaitan-syaitan. Kula, masing-masing. Binaan, juru bina. Wa gawwas, dan juru selam. Wa akharina, dan yang lain. Muqarranin, orang-orang yang dirantai. Fil asbat, pada belenggu-belenggu. Haza, ini. Atau una. Pemberian kami. Famnun, maka berbudilah oleh engkau. Maka berbudilah oleh engkau. Au atau amsik, tahanlah oleh engkau. Bighairi, dengan, tanpa. Hisabin, perhitungan. Wa inna, dan bahwasanya. Lahu baginya. Indana, di sisi kami. La zulfa, sungguh. Mempunyai kedudukan. La Zulfa, sungguh mempunyai kedudukan. Wa Husna, dan sebaik-baik. Maaf.
tempat kembali. Baik, saya masuk mula ayat 36. Ayat 36 ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, itu berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Diceritakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan ayahandanya, iaitu Nabi Daud. Dan ya, kerajaannya telah jatuh oleh kuasa yang lebih besar daripadanya. Sehingga Nabi Sulaiman dia jatuh sakit dan terlantar di kerusinya. Jadi disitulah dia memohon keampunan daripada Allah Ta'ala dan memohon untuk minta sesuatu yang lebih hebat kerajaan daripada kerajaan yang ada. Itulah doanya yang pada ayat 35. Rabbi gfir li wa hab li mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada bagi seorang daripada sesudahku. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemberi. Doa Nabi Sulaiman ya, dikabulkan oleh Ta'ala. Maka kerajaannya dapat bangkit semula dengan satu kerajaan yang hebat dan besar. Apa tidaknya kerajaan yang ya, memerintah manusia dan jin. Itu tidak ada pada seseorang lagi sesudah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi satu lagi perkara yang hendak diingatkan lagi, bahawa doa ini ya, jangan diamalkan walaupun apa saja ya, orang memberitahu doa ini untuk itu, untuk ini ya, untuk kekuasaan, jangan ya kita turuti. Sebab doa ini adalah doa khususiah untuk Nabi Sulaiman sahaja. Ia tak ada kena mengena dengan kita. Kita hanya membaca kisahnya demikian. Bukan kita nak mengamalkan macam ya kita nak memiliki kerajaan macam Sulaiman. Tak ada. Ya. Kadang-kadang ya, kita akan dengar yang mereka mengajarkan doa ini untuk kehebatan, untuk kekuasaan dan berbagai-bagai. Jangan terpedaya. Ia akan merosakkan akidah kita. Ya. Ini namanya doa khusus ya. Doa khusus ya buat seorang ya, rasul nabi yang bernama Sulaiman alaihissalam. Baik, sama dengan ayat ini fasakharna lahu riyah. Maka telah kami tundukkan baginya, baginya itu kepada Sulaiman. Atau boleh diterjemah kepadanya, kepada Sulaiman, ar-riyah akan angin. Tajri ia, ia berhembus ataupun ia bertiup. Bi'amri dengan perintahnya. Ruha'an dengan mudah. Aisu asobah, di mana-mana telah ia kendaki. Bila baca ayat ni, seolah-olah Nabi Sulaiman ni macam aktramen. Terbang sana, terbang sini, macam tu seolah-olah. Bukan. Allah mudahkan angin ni. Ini Nabi Sulaiman punya bahtera. Jadi kalau Nabi Sulaiman nak berjalan, orang dulu-dulu kan mana kapal-kapal laut mana ada enjin. Melainkan semua pakai layar, kapal layar. Ya. Jadi kapal layar ni mengharapkan tiupan daripada angin. Ya, kalau ya, angin tak baik, ya, tenggelam kapal layar. Ya. Ha, jadi ya, Allah Ta'ala telah memudahkan angin untuk Nabi Sulaiman berlayar ke mana sahaja, ya, bergerak ke mana sahaja. Ya, maka angin tadi meniup kapalnya. Ha, ke mana dia nak pergi? Ya.
utara, selatan, timur, barat, ya, menggunakan, ya. Jadi angin ini angin yang meniupkan kapal lautnya, ya. Jadi itu kelebihannya. Dan ya begitu cepat. Kalau dia nak tuju satu tempat tu, begitu cepat sampai. Macam kita, ya, power yang tinggi, enjin power yang tinggi, cepat sampai. Macam itulah. Tetapi ya, masa tu, ya, power dia ialah angin. Ya. Kalau kapal-kapal biasa, ya, mengikut fitrahnya biasalah slow, ya. Macam itulah. Tapi kapal Nabi Sulaiman ni, ya, sekejap ya, dah sampai. Ya. Itulah tiup angin Allah mudahkan buat Nabi Sulaiman. Bukan itu saja, wasyayatin dan syaitan-syaitan. Ya. Jadi syaitan-syaitan ini dia gelaran kepada, ya, orang-orang jahat, ya, termasuk jin-jin yang jahat disebut syaitan. Sebab itu jangan salah faham, syaitan ini bukan, ya, makhluk. Syaitan ini adalah perangai, perangai yang jahat. Jadi jin-jin, ya, yang jahat ini, ya, digelarlah sebagai syayatin. Ya, perangainya jahat tu digelar sebagai syayatin, syaitan-syaitan. Kullu banna'in wa ghawas. Ya, masing-masing juru bena dan, ya, penyelam-penyelam juru selam. Ya. Jadi jin-jin ini, ya, Nabi Sulaiman gunakan yang bersalah, ya. Jin-jin yang bersalah ni, ya, dijadikan sebagai buruh. Mana bukan makan tidur saja, tapi ia suruh bekerja. Buat apa? Bangunan. Buat bangunan-bangunan. Dan juga suruh menyelam. Menyelam untuk mengambil, ya, mutiara dalam lautan atau perhiasan dalam lautan. Ya. Jadi penyelam. Ya. Jadi hal ini juga adalah, ya, dikatakan sebagai pengajaran. Maknanya, ya, banduan-banduan Nabi Sulaiman, ya, digunakan untuk, ya, ya, dijadikan sebagai buruh, ya, untuk membangunkan negara, sebagai setimpal dengan kesalahannya. Ya, terkadang kita, ya, buru-buru kita, ya, tak tahulah ada perjanjian, ya, daripada, ya, dunia yang tidak boleh memperhambakan, ya, buruh-buruh ini, ya. Apa buruh-buruh pula, ya, apa pensalah-pensalah, ya. Tidak boleh memperhambakan pensalah-pensalah, ya. Jadi, ya, sebenarnya ada juga, ya, mana-mana yang dah dekat nak keluar, ya, mereka juga, ya, kadang diberi kebebasan bekerja bahagian luar, ya. Kalau dia lari lagi double lagi lah, ya, dah tinggal, ya, 6 bulan ke nak keluar, ya. Kemudian, ya, dibagilah kerja-kerja bahagian luar. Kalau lari rugilah dia, ya. Lagi parah dia, ya, kena sumbat lagi lama, ya. Jadi di situlah buru-buru, ya, Nabi Sulaiman terdiri daripada pensalah-pensalah. Ya, baik pensalah itu daripada jin ataupun daripada manusia, ya. Tentulah kerja-kerja jin ni lagi hebat agaknya daripada manusia, ya. Kalau menyelam, ya, tak payah pakai, ya, alat-alat selaman, ya. Dia boleh terus selam, ya, ya. Kalau manusia ni terpaksa menggunakan alat-alat yang boleh, ya, bernafas dalam laut, ya. Jadi, ya, inilah kelebihan kerajaan Nabi Sulaiman. Wa qarina muqarrina fil asfar. Dan yang lain, orang-orang yang dirantai pada belenggu-belenggu. Mana di antara mereka yang, ya, kesalahan berat kalau dilepaskan,
ya, mungkin akan dia akan lari, ya. Maka yang ni kes-kes berat macam ni, ya, dia perlu dirantai, ya, pada belenggu-belenggu. Ini rantai sampai ke leher, ya. Haza atau una, ya, ini adalah pemberian kami. Famnun, maka, ya, berbudilah oleh engkau. Au amsik, atau tahanlah oleh engkau, ya. Bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Mana tanpa perhitungan ni, maknanya terpulang kepada Nabi Sulaiman. Jadi pensalah-pensalah ini, ya, dijadikan sebagai mana yang, ya, tidak berat, ya, kesalahannya, ataupun, ya, baik, baik ahlaknya contohnya, ya, elok perangainya, maka, ya, mereka dijadikan sebagai, ya, bekerja sebagai guru-guru binaan atau juruselam. Tapi, ya, itu dikatakan berbudi. Famnun tu, famnun. Ya, sama ada, ya, engkau nak jadikan mereka untuk, ya, kemudahan engkau, atau tahan. Ya, tahan tu maknanya Nabi Sulaiman berhak untuk menahan dia, ya, sampai, ya, berapa yang dikendaki. Ya, tidak ada tanggungjawapan, melainkan, ya, kalau berat maka lamalah tahanan itu. Ha, macam itulah. Ya. Kemudian terangkan wa inna lahu, dan bahwasanya baginya itu, bagi Sulaiman, indana, di sisi kami, la zulfa, sungguh mempunyai kedudukan, wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali, iaitu Nabi, ya, Sulaiman alaihissalam. Nah, maka, ya, ceritanya sampai situlah. Nabi Sulaiman, ya. Nah, jadi kita faham, ya, macam mana, ya, hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman, ya. Nah, mana ada sekarang ni pemerintah dia memerintah, ya, manusia dan jin, tak ada, ya, melainkan Nabi Sulaiman, ya. Kalau jin-jin dijadikan tentera, ya, manusia tak dapat lihat, tak ke mudah, ya, untuk menang. Jadi Nabi Sulaiman, ya, tenteranya terdiri pada manusia dan jin, ya. Hebat tak hebat, ya. Baik, kita sambung lagi kisah Nabi lain pula. Wazkur, dan ingatlah oleh engkau. Abdana, akan hamba kami. Ayyuba, Ayyub. Iz, di waktu. Nada, telah menyeru ia. Robbau, akan Tuhannya. Ani, bahwasanya aku. Masani, telah menyentuh ia akan daku. Telah menyentuh ia akan daku. Asyaitanu, oleh syaitan.
Binu Subin dengan kesusahan wa azabin dan seksaan. Sambung. Urkud, hentakkanlah oleh engkau. Hentakkanlah oleh engkau. Birijlika, akan kaki engkau. Haza, ini. Mugtasalun, tempat mandi. Baridun, yang sejuk. Washarobun, dan minuman. Ayat 43. Wa wahabna, dan telah kami anugerahkan. Lahu, kepadanya. Ahlahu, akan keluarganya. Wa mislahum, dan seumpama mereka. Ma'ahum, bersama mereka. Minna, daripada kami. Rahmatan, sebagai rahmat. Sebagai rahmat minna, daripada kami. Wazikro, dan peringatan. Liuli, bagi orang-orang yang mempunyai. Al-albab, daya pemikiran. Baik, saya masuk dulu ya. Wazkur abdaka ayyub, dan ingatlah oleh engkau akan hamba kami. Kata Allah Ta'ala, ya, suruh ingat kepada hamba kami yang bernama Ayyub, Nabi Ayyub. Iznada Rabbahu, di waktu telah menyeru ia akan Tuhannya. Anni masaniya syaitan binus bin wa azab. Bahwasanya aku telah menyentuh ia akan daku oleh syaitan dengan ia nusu, kesusahan dan seksaan. Ini Nabi Ayub asalnya adalah orang yang senang, kaya. Dia mempunyai ternakan, dia mempunyai perniagaan, ya. Semuanya dikatakan sebagai dia berjaya, ya. Maknanya, ya,
Dia menternak, ternakannya berkembang. Dia berniaga, dia perniagaannya maju. Ya. Nah, itu Nabi Ayub. Jadi, ya, syaitan ini tidak senang dengan Nabi Ayub. Ya. Dan dikatakan Ayub ni, ya, dia sebab dia ya, senang lah, sebab dia kaya ni lah. Dia diingat Tuhan. Tapi kalau dia susah, ya, belum tahu lagi. Ya. Nah, itu yang diganggu. Diganggu apa? Ternakan ni banyak mati. Ya. Perniagaannya ya merosot. Ya. Jadi, ya, dengan keadaan itu pun, Nabi Ayub masih tetap ya, mengabdikan diri kepada Tuhan ataupun mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini Nabi Ayub. Tak disenangi lagi ya, oleh syaitan ini. Katanya, ya, Nabi Ayub tu ya, apa, waktu disehat, ya bolehlah. Kalau disakit, ya belum tentu diingat Tuhan. Itu diganggu. Ya. Nabi Ayub ni sakit tu adalah gangguan ya, daripada syaitan. Sebab itu terkadang seseorang sakit, tak semestinya sakit itu ya disebabkan oleh ya benda-benda ya, apa, makanan dan sebagainya. Tetapi terkadang ada juga sakit yang berupa gangguan. Ya, gangguan daripada syaitan. Itu macam mana nak tahu gangguan daripada syaitan kalau zaman sekarang ini? Biasanya ialah bila ya doktor pakar mengesahkan semua okey, tak ada apa-apa. Ha, contoh begitulah. Tak ada apa-apa, semua okey. Ya. Tapi si pesakit ini dia tak okey. Ya. Ha, dia sakit. Ha, jadi kan lain bahasa dia. Ya. Ha, yang ya, siapa yang doktor kata okey. Tapi sebenarnya pesakit ni menderita. Nah. Jadi kalau macam itu, ya bahasa kita mesti ada gangguan. Ya, gangguan lain. Nah, jadi hal macam ini ya Nabi Ayub ya pernah ya diganggu keadaannya. Ya, dia betul-betul sakit. Tapi sakitnya tadi dia tak nak mengadu kepada Tuhan. Kenapa pula? Ya, dia nak tak mengadu. Ya, dia segan dengan Allah Ta'ala, dengan ujian yang sedikit ini. Dia nak ngadu-ngadu dengan Allah Ta'ala, dia segan. Ya. Tengok, berapa tahun? Ya. Ha, diceritakan sampai 2 tahun atau 3 tahun, Nabi Ayub ya, menderita. Tapi, ya, dia malu nak mengadu dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka ditahanlah saja dia sakit dan menderita. Tapi kalau kita balikkan kepada kita, kita ni jenis tak tahu malu. Baru 2 hari ya mengadu kepada Allah Ta'ala siang malam. Ya. Baru 2 hari itu, ya. Nabi Ayub sampai 2 tahun, ya. Kita ni ya, jenis orang tak tahu malu, tak kisahlah ya. Ha, kita mengadu lagi dengan Allah Ta'ala ya. Ha, minta Allah sembuhkan ya. Baik. Rupanya ya, dengan ya, sakit yang dideritanya tadi pun tidak menggugatkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Ya, lebih dia rapat dengan Allah Ta'ala. Ha, ini yang dikatakan syaitan ini ya, kalah ya, dengan ketabahan Ayub ini. Dia kalah ya. Jadi yang terasa bagi Nabi Ayub ni bila isteri dia dan anak-anaknya meninggalkan dia. Selalu ada isterinya tolong lap-lapkan badan ya, ambilkan air ya. Kali ini dia ditinggalkan seorang-seorang di rumah.
pada masa itu memang cukup menderita, terasa sangat. Bila anak bini dia tinggalkan nih, contohnya macam kita nih, ibarat balik kampung lah. Nah, balik kampung, ya. Jadi, ya, ditinggal lah suaminya, macam tu. Balik kampung dengan anak-anak, ya. Jadi tinggallah Nabi Ayub, ya. Nah, ibarat orang negeri cakap, ya. Pogilah, pogilah. Macam tu rasa dia. Pogilah. Pogilah, ya. Nah, dalam keadaan mengatakan pergilah macam tu, ya. Memang terasalah. Terasa menderita, tak ada siapa nak ambilkan air, tak ada siapa nak mengelap-ngelap badan, ya. Pada masa itu barulah Nabi Ayub benar-benar mengadu kepada Allah Ta'ala. Apa yang diadukan? Ini dia punya bahasa dia, ya. Masani an, ya, ani ni, ani ni dia mula dengan ani, ya. Ini pasal cerita, tapi kalau dalam ayat, dia berdoa, dia minta dengan Allah, sudah tentu bunyinya Robbi Anni, ya. Robbi Anni, macam tu. Tapi dalam ayat tu menerangkan Nabi Ayub mengadu, ya. Jadi aduan tu sudah tentulah ada perkataan Robbi, ya. Robbi Anni Masya Masanya Syaitonu Binus Binu Azab. Jadi, wahai Tuhanku, bahwasanya aku telah menyentuh ia akan daku oleh syaitan dengan, ya, kesusahan dan seksaan. Ya. Cuba letak satu nota. Ya, satu lagi, dia punya doa ada beza sikit, ya, dalam surah Al-Anbiya kita dah lalui. Surah Al-Anbiya catat ayat 83. Ya. Ayat 83. Dia punya bunyi, ayat 83 tu, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yeah. Dia punya bunyi, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yeah, bahwasanya aku telah menyentuh ia akan daku oleh bahaya, sedangkan engkau sekasih-kasih yang mengasihi. Yeah. Buat nota, catatkan, ya. Yeah. Surah Al-Anbiya ayat 83. Ya. Tapi selalu yang di, ya, sebut-sebut, ya, orang-orang biasa, ya, menyebut, ya, doa Nabi Ayub. Dia tidak terbaca yang surah yang kita baca ni, surah Sad. Yang selalu disebut yang surah Al-Anbiya ni. Ya, masa niat duru antara arhamur rahimin. Kalau kita nak baca, ya, sebab doa ni doa mustajab, ya. Doa mustajab, doa yang diperkenankan. Jadi kalau kita nak baca, kita jangan sebut, ya, apa perkataan terus ani masa niat duru, jangan. Kena tambah dengan perkataan Robbi. Robbi ani, ya. Robbi Anni. Macam mana dalam ayat ni, Anni tu tambah Robbi saja. Sebab Robbi tu nak menunjukkan permohonan. Kita seru Allah. Robbi, yeah, Anni. Yeah. Kalau dalam surah Al-Anbiya, Robbi, dia tak ada Robbi juga. Tapi dia mula dengan Anni. Tapi kita kena tambah lah kalau kita nak berdoa. Nah, kita kena tahu, ya. Jadi kita kena tambah dengan perkataan Robbi Anni Masyad Dur Wal Masaniyad Dur Wa Anta Arhamur Rahimin, ya. Ataupun, ya, kita sekali menyebut itu, sekali lagi kita menyebut perkataan yang surah Sad ini, Robbi Anni Masaniyad Syaitan Binus Bin Wa Azab, ya. Robbi Anni masanya syaitan binus bin wa azab. Nih. Jadi Nabi Ayub, ya, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Dengan doa ini, doa ini doa mustajab. Jadi kita kalau sakit-sakit tenat tu, ya, jangan lupalah
kisah ini ataupun doa ini. Sebab cerita Nabi Ayub ini adalah satu pengajaran Allah. Ia berikan pengajaran kepada hamba-hamba Allah. Ia yang semisal ini menimpa macam mana Nabi Ayub. Jadi suruh baca doa ni. Nabi Ayub pun doa. Bila berdoa, Allah perkenankan doanya. Dan dikatakan, urkut birijlika. Hentakkanlah oleh engkau akan kaki engkau. Maka Nabi Ayub hentakkan kaki itu ke tanah. Tiba-tiba datang air. Datang air yang tidak disangka, datang air. Haza mughtasalun. Ini mughtasalun, maknanya tempat mandi, baridun yang sejuk, wasyarobun dan minuman. Jadi air itu suruh diminum dan suruh dibuat mandi. Apa jadi bila Nabi Ayub hentakkan kaki tadi, keluar air macam cerita Nabi Ismail, keluar air zam-zam. Jadi datang apa, keluar air, air yang sejuk dijadikan minuman dan juga mandian. Apa jadi selepas itu? 2 tahun lebih sakit yang dihadapi, hilang sekelip mata, seolah-olah dah tak ada rasa sakit lagi. Macam itulah, hilang begitu saja penyakit tadi. Lalu dia segar mugar. Kata orang kita segar mugar. Dia kemana hilangnya sakit tadi? Itulah Allah hilangkan dia, sakitnya. Jadi ada juga katanya, urkut birijlika ni, hentakkanlah oleh engkau akan kaki engkau. Ini katanya ada kaitan dengan apa ni, urutan kaki, reflexology, urut kaki, tapak kaki. Ingat tapak kaki, urut tapak kaki. Jadi ada kaitan katanya, kalau kita urut tapak kaki, sebab bila kita ceburi orang yang urut tapak kaki ini, bila diceburi macam-macam penyakit yang ada dalam badan kita ada terkumpul dalam tapak kaki. Picit sini untuk kepala, picit ini untuk perut, picit ini untuk macam-macam di tapak kaki saja. Menggambarkan satu badan. Berkemungkinan ada logiknya juga. Bolehlah kalau nak urut tapak kaki. Ada logiknya juga. Tak ada salah itu sebagai satu ikhtiar. Okey. Kemudian, ringkasnya, wa wahabna lahu ahlahu, dan telah kami anugerahkan kepadanya akan keluarganya. Keluarganya balik semula, dah baliklah semula. Ditengok Nabi Ayub ni, dah tak, dah elok pula. Kalau orang kita cakap, sejak bila elok orang tua ni? Bahasa ni. kalau orang negeri macam tu lah. Sejak bila pula elok orang tua ni, kata dia. Terperanjat lah. Si anak-anak terperanjat. Tengok-tengok balik daripada kampung. Tengok-tengok ayah dia dah elok pula.
macam dah tak sakit lagi. Memang tak sakit lah, dah hilang. Ya. Ha. Jadi masing-masing terperanjat. Ya. Tengok ayah dia dah. Ya, elok betul. Ha, macam tu, elok betul. Ya. Wa mislahum, dan seumpama mereka, maknanya anak-anaknya pun berkembang, cucunya berkembang, macam itulah. Ya, bersama mereka. Ya, wa rahmatan, sebagai rahmat. Maknanya ternakan-ternakan dia yang dulu dah mati, ya, berkembang biak lagi lebih daripada yang hilang. Allah anugerahkan, ya, dia punya ternakannya berkembang lebih daripada yang hilang dulu. Ya. Jadi kekayaan Nabi Ayub, ya, apa ni, bertambah. Bertambah-tambah lebih daripada yang hilang. Itu ceritanya. Kemudian Allah katakan apa? Wa zikra li ulil albab. Ini yang Pak Mahal ni. Wa zikra li ulil albab. Dan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai daya pemikiran. Artinya, ya, orang daya pemikiran siapa ni? Orang yang berakal. Jadi, orang berakal. Jadi, bila kita sakit, ya, kita ingatkan Nabi Ayub. Itu dikatakan zikra ni. Kita ingatkan Nabi Ayub macam mana tabahnya dia, ya, menghadapi sakit dan mengadu kepada Allah Ta'ala. Macam kita ni kenalah ikhtiar. Ya, ikhtiar tu mana jumpa doktor yang, ya, sebab dia mahir dalam bidang hal sakit-sakit ni, kita jumpa, ya. Di samping tu kita berdoa, ya, kepada Allah Ta'ala macam mana Nabi Ayub berdoa. Jadi dalam segi doa, ya, kita ikut macam mana Nabi Ayub berdoa. Dalam segi ketabahan, kesabaran, ikut Nabi Ayub, ya. Dalam segi ikhtiar, ya, jangan berdiam diri saja. Jadi kena ikhtiar, kita jumpa doktor contohnya, ya, kita pergi hospital contohnya. Itu ikhtiar, ya. Nah, itu maksudnya di sini, ya. Okey, ya, kita sambung lagi. Ayat selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya. Ayat ke berapa tadi? Ke 44 ni. 44. Wahus, dan ambillah oleh engkau. Biadika, dengan tangan engkau. Dirsan. Dirsan dia. Ranting-ranting. Fadrib, maka pukulkanlah oleh engkau. Bihi, dengannya. Wala tahnas, dan jangan engkau melanggar. Dan jangan engkau melanggar sumpah. Wala tahnas, dan jangan engkau melanggar sumpah. Inna, sesungguhnya kami. Wajadnahu, telah kami dapati akannya. Sobiron, seorang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu, sesungguhnya dia. Awab, yang banyak kembali. Dalam reket bertaubat.
Benzema semula. Ayat yang ke-44 ini menceritakan kisah Nabi Ayub, ya, ketika isterinya tinggalkan dia, ya. Ditinggalkan dia. Nabi Ayub bersumpah, ya, dia bersumpah, dia kata, ya, contohnya kita bahasakan begini, ya, wallahi, kalau kau balik, ya, aku pukul 100 kali. Maknanya Nabi Ayub ni macam tak bagilah isterinya, anak-anak nak balik tak apalah, jadi isterinya tu tak payahlah ikut anak-anak balik ke kampung. Macam itulah bahasanya. Tapi anak si isteri itu juga, ya, nak balik, nak ikut anak-anak juga, ya. Abang tinggallah kejap, ya. Contohnya itu. Tapi, ya, diri Nabi Ayub ni, ya, tak sanggup ditinggalkan macam tu, ya. Jadi dia pun bersumpah. Ketika itu dia bersumpah, ya, demi Allah, kalau kau balik, aku akan pukul 100 kali. Kemudian ceritanya nak isteri, ya, balik dan anak-anaknya pun balik, ya. Oleh kerana, ya, Nabi Ayub sudah bersumpah dan supaya tidak melanggar sumpah, ya, maka, ya, diterangkan dalam ayat ini, wahus biadika dighsan, dan ambillah oleh engkau dengan tangan engkau, ya, akan ranting-ranting, atau kita katakan, ya, seikat ranting. Ya. Fadrib, maka pukulkanlah oleh engkau dengannya. Mana pukulkan ranting tadi? Kepada isterinya. Wala tahnas, dan jangan engkau melanggar sumpah. Oleh kerana dia bersumpah, dia pun buat juga. Jadi di sini, macam mana pukulan dia? Pukulan dia, dia ambil, ya, 100. Kalau siapa ingat dulu-dulu punya apa ni, untuk ikat-ikat barang-barang runcit, ada satu tali, orang sebut tali belanja, ya. Tali itu, tali dia color kehijauan, ya. Tali itu tali rumput sebenarnya, tapi bukan daripada di sini, mungkin daripada India ke mana tahu. Ya, kita pun import tali itu. Ya. Tali itu disebut sebagai tali belanja. Jadi sebelum tali rapiah, kalau siapa ingatlah, ya, macam saya masih ingat lagi sebab masa itu, ya, bila kita beli barang-barang, ya, dia punya ikatan tu, bungkusan surat khabar, kemudian diikat dengan tali itu. Nama dia tali belanja. Ya. Tali, sebenarnya rumput, tali rumput tu, tapi tahan tali tu, ya. Kuat tali tu, ya. Saingan dia pada masa itu, yang saya ingat, saingan tali itu iaitu tali pelepah pisang. Orang buat tali pelepah pisang tu boleh dijadikan sebagai tali, ya. Kelopak pisang tu, kelopak-kelopak batang pisang tu, ya, kelopak dia tu, ya, dipotong-potong sebesar-besar kita punya ibu jari. Kemudian dijemur. Dijemur, dia akan kering. Kering tu jadi tali yang liat tau. Tali batang pisang, itu saingan dia. Tapi yang tali belanja tu lebih banyak digunakan lah. Lebih kuat. Jadi tali itu diikat 100, ya, seikat 100, kemudian dipukulkanlah kepada isterinya, isteri Nabi Ayub, ya. Jadi dipukulkan berapa kali? Sekali. Pukul tu tak adalah pukul sampai pengsan, ya. Pukul buat syarat je, ya. Pukul sayang. Jadi berapa kali pukulan? Sekali pukulan dengan ikatan 100 kali, 100 tali itu dipukulkan sekali, ya, namanya 100 kali.
Faham tak? Nah, bahasa dia. Nah, itu ceritanya macam tu. Bukan dipukul 100 kali, ya berkali-kali tak. Ya. Sekali pukulan dengan ikatan 10. Ikatan 10. Ikatan 100 tali tadi. Nah, pukulan itu bukan pukulan zalim ya. Pukulan hanya nak memenuhi syarat, pukulan sayang ya. Inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami telah kami dapati akannya, yaitu Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awab, sesungguhnya dia yang banyak kembali. Yang banyak kembali mana? Yang banyak bertaubat. Jadi kena ingatkanlah ketika kita sakit, zikir yang paling baik sekali, ya, yang paling baik sekali, ucapan kita banyakkan astagfirullah. Ya. Nah, itu adalah ucapan yang disebut oleh para nabi. Ya. Nah, jadi ucapan yang paling baik sekali, ya, dalam kita menanggung kesakitan tadi seorang-seorang duduk, ya, banyakkan baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadikan zikir dalam mulut kita. Ya, dalam mulut kita kita zikirkan astagfirullah. Ya. Pertama, ia akan membawa kepada ketenangan, ya, jiwa kita. Yang kedua, ya, Allah akan meringankan penderitaan kita. Ya. Dan insyaAllah, ya, kesembuhan yang mutlak itu daripada Allah. Jadi mohonlah kepada Allah. Jadi cerita Nabi Ayub ni adalah cerita yang suruh dijadikan sebagai zikra, iaitu peringatan. Jangan lupa. Ya. Baik, itu saja untuk malam ni. Akan datang, ya, kita masuk dah cerita lain pula, ya, iaitu Nabi Ibrahim pula, insyaAllah. Ya. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syahidin.